Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Langsung aja deh, kalau gitu ya. Kita lihat ada yang asik-asik apa aja sih dari selebriti Indonesia. Nih ya, ternyata seorang Denny Cagur itu punya solidaritas luar biasa sama teman-temannya. Salah satunya Denny Cagur ini ikut serta ya menyembunyikan pernikahan antara Marcel dengan Chesen. Sampai-sampai ya sekarang ini Marcel dan Chesen kan sudah hadir tuh buah hati dari mereka ya kan. Kira-kira gimana nih ya. Oke, setelah itu juga ada lagi kisah dari Ayu Ting Ting dan Boy William. Waduh, ini banyak yang deg-degan nih, kira-kira dapat restu enggak? Karena ternyata sekarang ini sudah dapat restu nih pemirsa, tapi ada syaratnya. Wah, kayak gimana sih kondisinya, situasinya? Langsung aja kita lihat. Bahagia, senang banget. Tapi kemarin tahu gak sih kalau dia nikah? Tahu. Seperti apa kemudian doanya? Harapannya bahagia sama Marcel. Selamat Marcel buat kelahiran baby gun. Sempat diundang gak pernikahan? Iya, diundang, dikabarin. Tapi pada hari A, saya di jam Marcel langsung dan pernikahan. Saya ada pernikahan. Kang, katanya Marcel ini hebat punya circle yang bisa menjaga privasinya dia. Setuju gak sih Kang? Masuk Kang ini nih. Iyalah, Kang Denny mau tahu berapa Kang Denny? Boleh sih, Marcel ada berapa Kang? Di komentar tuh sama Marcel sendiri di Instagram. Bukan anak saya untuk menjawab. Tapi katanya Marcel sendiri emang dirahasiain sama wartawan juga, kenapa ya Kang? Kang, kemarin gak ngasih kado apa Kang? Pasti selektif, sayang, setia, jujur, semua baik keluarga, terutama mobil bis. Sayang sama mobil bis, bawa sama mobil bis, makanya pacaran masih bisa, kita mempunyai anak. Dia tahu, yang anak kecil tahu orang yang baik, dia punya pacar. Kalau orang yang tidak baik, pasti dia cocok. Selalu jokis gitu, kalau punya sama pacar pun, kalau hati besar. Pendekatan dengan Wain sama Wain aja. Apapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu buat jodoh. Kalau emang pas malaikat lewat, iya. Alhamdulillah karena Allah ridhoi ya, mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua untuk sama dia. Tapi sosok gue sendiri gimana aja sama Ibu? Oh baik, dari dulu dia baik. Belum sekarang juga ya, dari dulu kita memang enggak. Satu manajemen juga, sama-sama merintis barang, tahu dari nolnya. Mau buka puasa bareng sama gue? Insya Allah nanti ada. Doain aja deh, doain aja di mualaf. Amin. Berarti menginginkan berarti ya. Insya Allah, kita gak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Kalau dia baik buat Yukis, buat Bunda. Tapi minta yang terbaik aja buat mualaf. Bunda udah seneng banget sama Boy, Bu? Enggak, mau Boy terbaik ya. Siapapun. Semuanya ya. Asal jangan deketin orang jahat aja. Iya. Emang ada ya? Emang ada ya? Banyak Yuki. Udah deh. Lagi. Emang Boy seberapa sering main ke rumahnya? Sering. Kalau sering setiap hari ya main. Seringnya siapa ya? Apa? Seringnya siapa? Setiap hari kesini mulai ke rumahnya ya, tadanya pulang. Boy yang beda, Boy yang beda. Itu Boy mana ya? Boy yang beda. Boy yang beda. Kan juga tiap hari pulang, gak mandi kemarin. Ya,
tapi mungkin kalau misalnya sama Bitki sendiri seperti apa kedekatan Boy sama Bitki? Oh, deket banget dari Bitki masih kecil kan, emang baik Boy. Deket banget semua juga, yang deket sama Ayu masih kecil. Ada panggilan mungkin dari apa Bitki ke Boy sendiri? Panggilannya. Iya, kita udah aneh. Oh, nanggilnya. Pemirsa, aduh luar biasa ya, kita ucapkan selamat aja atas restu yang sudah didapatkan oleh Ayu Ting Ting dan Boy William. Mudah-mudahan ya hati nurani kedua belah pihak dan cinta mereka ya cukup besar untuk memenuhi persyaratan yang memang diajukan oleh ya Ayah Rojak maupun Umi Kalsum. Nah kalau kita bicara soal pemirsa ya nih Marcel dan pasangannya, wah ini kita ucapin selamat aja ya atas kelahiran buah hati tersayangnya. Oke, kalau gitu langsung aja ya, yang tadi udah asik, udah seru, yang asik dan seru berikutnya udah ada, udah siap untuk Anda pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, kami kembali untuk Anda setelah yang satu.